ambil daripada yang kita rakyat Malaysia mudah faham, iaitu daripada iklan Petronas, salah satu iklan Petronas yang banyak pengajarannya, iaitu ada satu cerita ni, dia berdasarkan kisah benar juga rasanya. Iklan Petronas kan macam tu kan. Jadi ada satu iklan ni, seorang budak ni mak dia suruh beli barang ke apa, kalau tak silap. Budak sekolah rendah gitulah. Nak belikan barang, beli kelapa ke apa gitulah kan. Anaknya cakap apa? Minta upah 50 sen. Pandai. Pandai apa? Pandai minta upah. Belajar di mana tak tahulah. Bagilah. Lepas tu apa nama ni, minta tolong apa entah lagi, minta upah lagi 50 sen. Dulu 50 sen kira besar jugalah. Buat itu, minta jemur baju 50 sen, minta tolong ini 50 sen. Wah, duit aja. Lah maknya mengamuk. Ni apa minta je kan? Marah. Jadi maknya mengadu dengan bapaknya. Balik kerja kan, bapaknya balik kerja, mengadu gini-gini. Jadi bapaknya kata sabar, tak apa. Bapaknya tulis surat. Suratnya isi apa? Tak panjang, pendek aja. Apa tulis suratnya? Bapak dia tulis harga apa nama ni untuk melahirkan engkau, kata anak dia lah kan, untuk melahirkan engkau, nyawa mak engkau, mana hidup atau mati kan. Satu itu yang harga nyawa lah. Yang kedua, kau punya lampin, dulu ke lampin, tak pakai pampers lagi, lampin dulu. Itu bukan pakai buang tu, lampin tu pakai lama, tapi harga ada juga kan. Tak berapa lain, dulu tak ingat dah apa, katalah daripada pakai sampai koyak, pakai beli lagi yang lain, kata kan. 2-3 kali beli, katalah macam mana nak kira, lebih kurang 100 lah kata, RM100 sampai kau dah tak pakai apa lampin, dah boleh buang kecil, buang besar kat tandas, 100 kata. Baju budak sekejap je pakai, orang dah ada anak tahulah, ada anak cucu, dia kadang 3 bulan dah badan anak dah besar, dah tak boleh pakai, beli lain. Jadi setahun tu kalau satu hari kata berapa baju kan, setahun kata berapa lai baju, 10 katalah 10, ataupun apa nama ni, nak kurang sikit 5, seluar pun 5 je sepasang, je 10 lai juga kan sepasang. Jadi berapa lebih kurang, katalah 100 juga, senang kira. Itu baju setahun, sampai kau besar, sampai kau mampu bekerja beli baju sendiri, berapa? Tapi taklah, masa tu sampai darjah 5 budak ni skor rendah lagi kan. Baju 100 lah kata, seluar 100. Lagi apa? Makan minum. Daripada kecil tu makan apa? Kalau susu ibu ya alhamdulillah. Kadang susu ibu tak keluar, kering. Nak kena ngupah ibu susuan, itu kalau banyak duit. Ingat upah ibu susuan murah ke? Baik beli susu tin. Paling murah apa? Lactogen. Bukan tin, kotak. Tin pun mahal. Pasal besi kan. Kotak murah, Lactogen. Susu paling murah. Anak saya pun saya belikan Lactogen. Katalah sampai kau boleh makan bubur. Dia kan apa? Susu sampai berapa tahun atau sampai berapa bulan kan? Kalau tak jangan doktor tak bagi makan apa, bubur pun tak boleh. Sampai berapa tahun? Setahun berapa? Itulah lebih kurang. Baik, susu setahun berapa? Katalah 100 juga. Dah setahun, susu tahun depannya dah mula makan bubur. Dah mula makan nasi, umur sampai apa, darjah 5 ni kata, berapa? Apa beras, apa benda lauk, apa benda semua. Katalah 1000. mahal kan? Setahun, 4 tahunnya, 5 tahun punya makan, minum. Itu belum campur jajan-jajan, itu belum campur lagi. Katalah tak 1000, dah. Total semua berapa kalau kira? Nyawa tu dah tak boleh buat duit lah kan? 100, 500, campur 1000, 1500. Sama dengan dia tulis dekat situ, bapak dia tulis RM0. Dia tulis sebabnya kenapa? Tak tulis sebab kan, tak pandai juga budaknya kan? Sebab ibu ayah sayang kau. Dah, full stop. Esok pagi dia baca, nangis. Kau minta apa, mak kau minta tolong pergi kedai, kau minta 50 sen. Minta tolong jemur baju 50 sen.
jaga adik 50 sen 50 sen. Kau punya makan minum nak hidupkan kau ni beratus beribu. Bapak mak tak minta. Pasal apa? Sayangkan kau. Betul tak? Degau juga ni, seram juga. terasa juga ni. Betul tak? Orang yang tahu pengorbanan ibu ayah tahulah kan. Jadi apa nama ni? Kalau yang jadi bapak lagi macam yalah, macam saya pun dah ada anak, baru tahulah, baru nampak pengorbanan mak bapak tu kan. Kalau tak nampak kadang. Dah kita mengapa cari nafkah rezeki untuk anak, baru oh, bapak aku kemarin anak 10, adik-beradik aku main 10 orang, tak macam mana. Aku bawa anak 2 dah macam ni susahnya. Kena PKP dah terus. Tamat apa punca rezeki tak ada kan. Dulu tak adalah PKP kan, tapi maknanya pun susah cari rezeki. Baru tahu erti pengorbanan mak bapak je tak. Dah jadi bapak. Baru tahu pengorbanan almarhum bapak saya kan. Dulu panjanglah ceritanya, dia pun banyak juga pengorbanan lah. Cerita tu panjang. Jadi moral of the story kat sini ada dua. Satu, hargailah pengorbanan mak bapak. Yang kedua, cuba kita fikirkan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada diri kita ni. Kita ni salah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak jumpa Rasulullah, tapi Rasulullah tu dia sejak dia lahir sampailah wafat sentiasa ada pengorbanan dia. Masa mula-mula nak sebarkan agama Islam, nak dakwahkan secara terang-terangan, itu ancamannya ancaman bunuh. Ancamannya ancaman bunuh, bukan ancaman kena buang kerja ke, kena cerai bini ke apa, tak. Bunuh. Tamat nyawalah. Bukan sikit yang nak bunuh, ramai. Ancaman bunuh satu. Kemudian lontaran batu sampai berdarah. Berdakwah di Mekah tu 13 tahun, macam-macam pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Madinah, di Madinah agak mudah sedikit. Tetapi pun ada juga pengorbanan. Kalau Rasulullah tu ditawarkan, bukan kalau, memang sudah ditawarkan malaikat, ni gunung ni, dua buah gunung ni, nak tak aku jadikan emas? Tawaran tu bukan belum jadi tau, dah jadi emas dah. Ya Rasulullah, ni dua gunung ni jadi emas, nak tak? Rasulullah tolak tu bukannya belum jadi, dah jadi emas, depan mata nampak dah. So kata tak apa, tak tolak. Pasal apa, nanti umat aku, kalau aku kaya, dihujani dengan kemewahan, tidur atas duit pun kan. Nanti umat aku yang miskin nanti, dia, bolehlah kau kaya, macam tu, jadi alasan. Dia suruh memilih untuk miskin. Satu lagi, Rasulullah nak ingatkan pada umatnya, pada kita, bahawasanya dunia bukan tempat balasan. Dunia bukan tempat balasan. Balasan tu dekat akhirat. Kalau tuan-tuan nak bukti, jabal apa ya? Tak ingat. Gunung apa? Memang emas. Kalau tak silap, apa nama gunung tu? Siapa tahu? Nantilah saya cari apa nama gunung tu kan. Memang dah jadi emas pun. Kalau tuan-tuan pergi korek tu, memang emas. Pakal je tanah haram tu tak boleh bawa balik. Bawa balik kan Ustaz? Gila. Ya Ustaz. Tak jadilah bawa balik. Jangan. Dia kalau tak cakap macam tu, tak boleh. Haram bawa balik. Keluarkan tanah haram tu daripada Mekah, Madinah tu. Dia kalau cakap haram tu, dia tak berapa sangat. Haram saya? Haram eh? Haram eh? Maksud kocik. Dalam haram-haram kocik tu. Cakap, gila ni. Gila. Keluarkan balik. Dia kan cik tu. Kalau tak, nanti ngambil tu. Baik, jadi pengorbanan Rasulullah sebegitu rupa kepada kita, dia pun tak jumpa kita. Dalam masa 63 tahun Rasulullah kat dunia ni, pengorbanannya tu untuk apa? Selamatkan kita daripada api neraka. Apa yang usaha dia nak selamatkan daripada neraka tu? Dia tinggalkan akidah Islam, akidah tauhid kepada Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni, cara kita nak menghargai mak bapak tadi, bila mereka masih hidup, dah tua, kita jaga mereka. Maksudnya, makan minum, kesihatan dan sebagainya.
Sekarang ni Rasulullah dah wafat, kita nak bela, tak boleh lah. Macam mana kita nak menghargai pengorbanan Rasulullah tu? Kita pelajari apa yang dia korbankan diri dia untuk disampaikan pada kita. Yang paling utama tauhid. Dekat Mekah tu 13 tahun Rasulullah dakwahkan tauhid. Mengesakan Allah Taala. Ringkas cerita sifat 20. Tapi taklah secara teratur, itu secara tak langsung sahaja. Maksudnya turun wahyu diajarkan, turun wahyu diajarkan. Sahabat-sahabat pun faham. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Lalu oleh ulama kemudian disusun supaya mudah kita pelajari. Yang menyusun satu wujud, dua kidam, tiga bakak itu Imam Sanusi. Yang menyusun dalil akli, dalil nakli itu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dah sampai pada kita, janganlah kita menolak ataupun acuh tak acuh ataupun tak bersungguh-sungguh lah dalam mempelajari ilmu tauhid. Kita sebenarnya dah belajar surah agama kemarin, yang surah agama Johor ataupun yang ada kat sekolah agama yang lain di negeri lain. Tapi ini dipanggil ulang kaji, mantapkan lagi. Pasal apa? Zaman sekarang, zaman IT, zaman media sosial, ajaran sesat tu menyebar dengan begitu cepat dan begitu berkesan. Maka yang terpengaruh tu, selain kita, kalau kita tak layan media sosial tu, tak apalah, mudah-mudahan selamat. Televisyen, radio dan sebagainya pun dah masuk. Terusnya itu saya tak beranilah nak cakap, saya pun bukan buat kajian, tapi ada. Kalau radio sekarang ni radio Batam, nak cakap radio Batam kan. Kalau TV, TV tak ada khusus lah. Kadang-kadang dipanggil Ahlu Sunnah, kadang-kadang dipanggil yang bukan Ahlu Sunnah kan. Baik, jadi anak kita, isteri kita yang layan media sosial, cucu kita yang memang memakai media sosial ni, itu yang kita nak selamatkan. Caranya macam mana? Kita sendiri ulang kaji, mantapkan, kemudian sampaikan kepada anak, isteri, cucu kita. Tak pandai, panggil datang. Orang yang Ustaz Aidil je lah. Tidak, tak mesti dengan Ustaz Aidil ada, siapa-siapa sahaja. Tapi syarat, berkitab. Kenapa? Banyak kali saya sebut, kita tak jumpa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu, bagaimana kita nak tahu ajaran sebenar Rasulullah dan para sahabat itu? Caranya tak lain kitab. Mereka tinggalkan kitab. Maka kita gunakan kitab. Mereka gunakan kitab Arab, sampaikan, tinggalkan pada kita kitab Arab. Kita tak pandai bahasa Arab, kita belajar kitab Melayu. Ulama-ulama Nusantara dah terjemahkan secara direct ataupun diambil sedikit demi sedikit dari kitab-kitab Arab, kemudian dikumpulkan dalam kitab Jawi. Salah satunya kitab Paku Iman dan Simpulan Iman. Baik, kita masuk Itu pengenalan. Maknanya pentingnya kita belajar tauhid, tuan-tuan, untuk menghargai pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Maka inilah risalah Fakhruddin. Edarkan, pinjam sekejap. Yang tak ada boleh pinjam. Ini saya pinjamkan Sama-sama baca. Maka inilah risalah yang amat kecilnya pada menyatakan Islam dan iman, yang dinamakan dia Paku Iman dan Simpulan Iman. Ni bukan Paku Pontianak. Orang Melayu ni asal Paku Pontianak. Tidak. Asal Paku aja Pontianak. Kan, ni Paku Iman dan Simpulan Iman. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Keislaman kita tak sah melainkan dengan iman. Dan tiada sah melainkan dengan i'tikad yang jazam. Iman tu tadi tiada sah, tak lengkap, bukan tak lengkap, tak sah, tak beriman lah, melainkan dengan i'tikad. I'tikad tu kepercayaan, keyakinan yang jazam. Jazam tu apa? Putus. Putus maknanya bukannya bercerai, terbarai, tidak. I'tikad yang putus, tak berubah. Tak berubah. Apa jadi, jadilah. Jangan jadi daun pisang kering. Yang selalu pergi kebun, yang selalu tengok pokok pisang, tahulah apa makna daun pisang kering. Daun pisang masa basah, dia kuat lagi, boleh buat nasi lemak, alas nasi lemak apa kan.
boleh buat apa, masak apa nama, ikan paes lah apa macam-macam lah. Tapi kalau dah kering, dia rapuh. Tak payah pijak, pegang pun dah pecah. Jadi nasihat pengarang kitab, jangan jadi daun pisang kering. Keimanan tu jangan jadi daun pisang kering. Ada akidah lain masuk, yelah, sepuluh 20 ni salah rupanya. Habis. Na'udzubillah minzalik. Jangan rapuh macam daun pisang kering. Kena kuat, teguh. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu siapa? Orang yang wajib menanggung dosa pahalanya sendiri, iaitu orang Islam yang sudah akil dan baligh. Akil berakal, baligh cukup umur sampai seruan agama pada dia. Adalah syarat mukallaf tu. Maknanya orang yang wajib menanggung dosa pahala sendiri. Wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli masuk agama Islam. Setiap orang di dunia ini wajib masuk agama Islam. Alhamdulillah, kita orang Melayu dekat Malaysia kebanyakannya lahir daripada keluarga Islam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli itu tetap di dalam agama Islam. Yang dah Islam ni wajib tetap dalam agama Islam. Tak boleh keluar daripada agama Islam. Macam mana nak cara untuk kita tetap dalam agama Islam? Dengan memelihara akan dia daripada segala perkara yang jadi binasanya. Memelihara apa? Memelihara iman daripada segala perkara yang jadi binasa, jadi rosak iman tu. Ada beberapa perkara yang merosakkan iman. Ada tiga jenis perkara. Pertama, niat. Jangan niat keluar daripada Islam. Jangan. Nanti pun jangan. Niat keluar Islam jangan. Yang pertama. Yang kedua, jangan berkata perkara-perkara yang bawa kepada merosakkan iman ataupun murtad. Yang ini, yang kedua ni kadang-kadang tak perasan. Cakap-cakap yang boleh membawa kepada kerosakan iman atau bawa kepada murtad. Yang ketiga, perbuatan. Perbuatan menunjukkan keluar daripada Islam, murtad. Tiga-tiga perkara ini sama ada sengaja atau bermain-main tak boleh. Itu dalam kitab Tuhfatul Raghibin. Dalam kitab Tuhfatul Raghibin diterangkan niat, kata-kata dan perbuatan itu sama ada yang sengaja ataupun bermain-main. Ada kitab Tuhfatul Raghibin? Nak kena cari. Sementara baru dia cari tu, kita tengok. Kadang-kadang saya buat contoh berkata-kata yang bermain-main. Contohnya apa? Contohnya berlakon. Main-main pondok-pondok. Kalau kecil-kecil panggil main pondok-pondok. Dah besar dipanggil berlakon. Berlakon ni dapat duit. Main pondok-pondok tak ada duit. Main-main gitu aja. Dia kitab Tauhid ni saling melengkapi, tuan-tuan. Jadi buka satu. Ini buku teksnya. Ini buku rujukan tambahan. Guru saya mengajar macam tu. Dia satu kitab teks utama, kan, nanti dilengkapi dengan kitab ni, lengkapi dengan kitab. Dia terpaksa lah sama buka kitab. Jadi maknanya keterangan daripada saya ni semuanya berkitab, bukan apa nama ni, fikiran-fikiran semata-mata. Tidak. Kitab Tuhfatul Raghibin muka surat berapa? Sekejap ya. Perkara ni sangat penting sebab dia berkaitan dengan tauhid, i'tiqad. I'tiqad iman. Saya buat contoh dululah, nanti saya bacakan. Sementara saya cari kan. Contohnya kalau satu orang dia berlakon menjadi orang bukan Islam. Maka itu dikira berkata-kata yang boleh bawa murtad dalam dari segi bermain-main. Maknanya berlakon, berlakon tu main-main lah. Berlakon suami isteri main-main, bukan betul-betul, main-main lah. Apa tu betul-betul ke? Tidak, main-main. Tapi main-main yang dapat duit lah. Jadi kalau satu orang dia berlakon macam tu, ni lakonan je, tak boleh.
Ya, tapi kalau lakonan bukan kata-kata je dengan perbuatan sekali kan? Tak boleh. Ya. Jadi kalau apa nama ni, andai kata tuan-tuan terlibat dalam bidang lakonan, katalah kan ada di sini. Saya ni kena panggil berlakon ni ustaz. Macam mana? Jadi ingatlah tengok skrip tu kan. Kalau ada watak yang bukan orang Islam, minta maaf. Tapi nak tolak ni gajinya 1 juta ustaz. Awak pilihlah. Awak pilihlah. Itu gadaian agama awak tu harganya 1 juta. Awak gadaikan agama dapatlah 1 juta. Contoh eh. Adakah awak sanggup? Jangan. Ni. Dia muka surat 4 ni. Hakikat iman ni, hakikat iman. Perkara yang membatalkan iman tu je. Muka surat 5, surat 5 eh. Perkara yang membatalkan, yang membinasakan iman. Ni. Memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Atau mengata perkataan yang mengkafirkan. Atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja atau dengan bersenda-senda, bergurau, atau dengan bantahan. Sengaja, satu. Bersenda-senda, dia tak kata bermain-main. Bersenda-senda, bergurau lah, main-main lah. Berlakon tu bersenda ke Ustaz? Bersenda lah, main-main lah. Cuba kau berlakon kahwin dengan Nilofa. Contohlah berlakon kan. Apa lepas syuting tu boleh terus bawa balik rumah ke apa, Nilofa? Tak boleh. Nak kena marah ke apa? Netizen marah ke? PU apa tu nanti marah tu. Awak tak boleh ni. Awak berlakon aje. Berlakon ni bersenda-senda lah, gurau-gurau. Cuma dapat duit je lah. Jadi maknanya berlakon tu kena hati-hati. Habis dia tak tahu? Tak tahu. Kita tak boleh hukumkan terus kafir. Yang pertama dia tak tahu. Tak tahu berdosa besar. Berdosa besar sebab apa? Sebab dia tak belajar tentang hukum bergurau senda, berkata-kata ataupun berlakon jadi orang bukan Islam, apa hukumnya. Dia tak belajar. Jadi dia dihukumkan jahil, berdosa besar. Yang hukumkan tu bukan Aidil kitab lah. Tapi kalau dah disampaikan, ni tak boleh ni berlakon sini-sini, kan? Maka tatkala tu kalau dia terima, alhamdulillah. Maka naiklah dia makam daripada jahil kepada alim. Tahulah, mengetahui. Tapi kalau dia menolak, dia dah tahu dah. Dah sampaikan berkitab. Kitab tu Fathul Ghibin, surat 5. Kalau dia tolak, tatkala tu boleh jatuh kafir, murtad, na'udzubillah min zalik. Pendek je tuan-tuan. Pendek je. Tapi kalau tak sampai maklumat, dia tak tahu. Tak tahu sambung. Jadi caranya iaitu memelihara akan dia, memelihara iman daripada segala perkara yang jadi binasanya. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i, wajib syarak. Maknanya kalau kita menjaga keimanan kita, dapat pahala. Kalau kita tak menjaga keimanan kita, berdosa besar. Macam mana cara nak jaga keimanan, ustaz? Caranya yang pertama, belajar ilmu tauhid. Contoh, kita nak pelihara diri kita daripada melakukan kesalahan trafik. Macam mana caranya? Ambil lesen. Bila ambil lesen, awak akan belajar undang-undang 8 jam ke 16 jam tu kan? 16 jam. Tak kiralah awak dengar ke, awak tidur ke masa tu. Yang penting awak hadir. Kedatangan tu ada. Tu sebab dia datang awal. Kenapa datang awal? Bukan pasal semangat, pasal nak pilih duduk tempat belakang. Lambat nanti penuh semua belakang, kena duduk depan. Jadi datang awal. Kenapa? Oh bagus datang awal. Pasal nak pilih duduk tempat kat belakang, tempat duduk belakang. Jadi kalau tidur pun tak perasan, ya tak? Jadi dah belajar undang-undang, dapat buku undang-undang, ulang kaji, ambil ujian, baru tahu, oh kalau papan tanda tengkorak ni bukan maknanya kena laju, ada hantu, bukan. Belum ambil lesen ingatkan macam tu.
Kan ada papan tanda tengkorak. Ha, tengkorak ni maknanya hantulah, orang dah mati je tak. Ha, jadi apa lagi ni, pecutlah, banyak hantu di sini agaknya. Rupanya dah ambil undang-undang. Bukan, kalau kau laju kau jadi tengkorak. Kena perlahan lah, kena perlahan. Dah ambil undang-undang baru tahu. Yalah. Jadi apa nama ni tadi, dah belajar undang-undang barulah tahu, barulah dapat memelihara diri kita daripada melanggar undang-undang jalan raya. Begitu juga iman, kita nak pelihara diri kita daripada merosakkan iman, maka kita kena belajar undang-undang keimanan ni. Undang-undangnya tak banyak, tak macam apa papan tanda jalan raya berapa, 60-70 nak ngapal banyak betul. Dia kena lulus berapa persen tu, apa daripada 50 kena lulus 42 kau tak silap lah. 41 tak lulus, ulang balik, bayar lagi. Ini tak sampai ni, ni 20 je, 50 jugalah. Apa nama ni, sifat 50 kan, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Itu pun dah belajar dah, cuma nak ulang kaji dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bermula makna mukallaf itu orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak pada mengerjakan yang disuruhnya perintah Allah dan meninggalkan yang ditegahnya larangan Allah. Itu makna mukallaf. Wajib menanggung dosa pahala sendiri. Dan iaitu dengan 5 syarat. Apa syarat mukallaf? Pertamanya, sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Kalau macam kita, Rasulullah dah bangkit, dah wafat dah pun. Maka itu syarat pertama kita ada. Dan keduanya, akil. Akil kat sini, nota kakinya situ. Satu, mukallaf. Mukallaf jin ketika diperanaknya. Ini cerita lain. Akil manusia. Akil ni berakal. Jadi dia selitkan dekat situ. Jin pun ada yang Islam juga. Mana tahu ada jin yang duduk belajar juga kan. Jadi dia selitkan. Mukallaf jin ketika diperanaknya. Beranak. Lahir. Bukan beranak, beranak maknya. Lahir lah. Jin lahir, dia dah mukallaf. Orang manusia ni, mukallafnya iaitu akil dan balik. Biasa orang Melayu sebut akil balik, akil balik. Kau dah akil balik belum? Kau dah akil balik belum? Mana akil balik orang Melayu kata tu apa? Dah cukup umur. Salah. Akil berakal, balik cukup umur. Dicantumkan sekali akil balik. Akil berakal sah. Ya, balik, balik cukup umur. Mana cukup umur tu balik aja lah. Ya. Tak payah tanya, kau ni akil balik, kau dah akil balik belum? Saya memang akil, baliknya belum. Ataupun saya dah balik tapi saya tak akil. Ya tak? Jadi apa nama ni, dia ceritakan jin dia lahir je dah mukallaf, maknanya dah akil, dah berakal, dah balik. Bayangkan macam mana kau boleh bercita-cita nak kahwin dengan apa, puteri bunian. Tak payahlah. Boleh ke ustaz? Tak tahulah, itu kena buka kitab fikih. Ya tak? Belajar dululah baru-baru ni, baru apa bercita-cita. Jangan jadi macam apa cinta hantu Kak Limah 2 tu kan. Kahwin dengan puteri bunian. Cantik ustaz. Dia memang cantik. Cantiknya tapi kau tak mampu nak mengekalkan kecantikannya. Dah jadi hantu. Ya tak? Rupanya itu je jadi hantunya. Ya Allah ya Rabbi Karim. Dah hujung-hujung bukan setakat tak insaf. Panggil lagi, siap dengan kawan-kawannya sekali. Ni aku panggilkan untuk korang sekali. Boleh pula. Ya Allah, pengajarannya yang namanya manusia ni memang tak apa nama ni? Tak serik. Dah kena kacau hantu macam tu tak serik. Dipanggilnya lagi. Baik. Jadi kita ni fikir-fikirlah. Beza kita dengan jin ni. Itu orang bunian jin ke ustaz? Jin ni kalau apa nama ni, dalam penerangan kitab apa saya lupa. Jin ni ada yang Islam ada yang kafir, satu. Kemudian jin ni boleh menyerupai pelbagai bentuk. Kalau bentuknya kecil macam budak, hijau warnanya, botak kepalanya, itu dipanggil toyol. Jin lah tu. Tapi dia jahat. Ya, jin
jin jahat sama ada Islam atau kafir, tak tahulah kan. Tu kena tanyalah, kau Islam kafir? Nah, ataupun beri salam, kau beri salam, jawab Islam lah. Cuma dia jahat. Macam manusia juga, ada juga orang Islam yang jahat. Jadi kalau dia tu besar, itu namanya hantu raya. Orang Melayu namakan lah. Pasal apa? Raya tu maknanya besar. Jadi hantu raya, hantu besar. Raya besar tak? Ya, jalan raya, jalan besar. Jalan sempit? Jalan sempit dulu. Jalan apa? Tanah Merah pun tak sempit. Apa? Dewan raya, dewan besar. Ya tak? Raya tu maknanya besar pasal Melayu. Jadi kalau hantunya cantik, macam manusia bentuknya, itu panggil orang bunian. Itu yang apa orang nak sangat tu. Jumpa kahwin orang bunian. Tapi tak padan. Pasal apa? Dia lahir aja dah mukallaf. Kita lelaki 13, perempuan 9 tahun, ya tak? Itu aja dah tak sama. Lagi yang lain lagilah. Baik. Nak lebih lagi ah, tengoklah cerita tu kat 52 tu. Apa dapat hari ni bang? Kuliah. Kuliah ni ustaz suruh tengok hantu kat 52. Itu pula. Tapi ada pengajarannya lah. Pengajarannya tu tak padan, jangan apa perasan nak kahwin dengan orang bunian. Baik. Dan ketiganya balik, dan keempatnya sampai seruan Rasul itu kepadanya. Kalau tak sampai, dia tak mukallaf. Contohnya, contohlah kalau nak buat contoh, orang asli yang tak sampai seruan Islam, agama Islam, ajaran Islam tu tak sampai kepada dia. Ataupun Red Indian kalau kat luar negara, tak sampai, orang tak datang, dia hidup terpencil. Kan, hidup terpencil, tak ada orang menyampaikan ajaran Islam. Yang sampai apa? Dokumentari, piring estro sampai, kan? Itu sampai, ajaran Islam tak sampai. Jadi dia tak dikira mukallaf. Ajaran sekejap ni, dia sambung dalam 7-8 minit. Sekejap je, tak lama. Baik, kita sambung. Syarat mukallaf yang kelimanya, sejahtera panca indera. Panca indera, panca tu lima, indera tu sifat lah, sifat yang lima. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau penglihat sekalipun, tengok nota kakinya situ, dua, kauluhu, katanya, panca indera. Apa dia panca indera? Yang ini sifat mendapat. Pertama, mendengar, penglihat, dapat melihat, pencium, dapat mencium, bau, perasa, rasa sama ada lidah. Lidah lah, penjabat, rasa dengan tangan. Alif ha tu intaha, tamat perkataan muallif, muallif pengarang kitab. Jadi panca indera tu ada lima, yang dikendaki tu mendengar dengan melihat. Kenapa? Sebab itu sumber ilmu. Ilmu ni kita dapat dengan mendengar dan melihat. Salah satu daripada mendengar atau melihat sekalipun, dia boleh mendengar tapi tak boleh melihat. Maknanya dia buta tapi dia dengar, tak pekak, maka wajib dia kira mukallaf. Dia ataupun dia melihat, dia tak buta tapi dia pekak. Pekak maknanya tak boleh mendengar, maka dia juga dikira mukallaf. Macam mana nak belajar ustaz? Belajar yang berapa yang dia dapat. Contoh dia mendengar tapi tak melihat. Dia dapat belajar bacaan sembahyang. Perbuatan sembahyang tu orang yang keluarga dia ataupun selain keluarga dia, orang yang keliling dia ajar, dia bergerak lah. Kemudian penglihat, sebab apa? Dia dapat mempelajari ilmu. Ilmu mendengar tu lah, daripada mendengar tu dia dapat ilmu. Ilmu bacaan sembahyang, perbuatan sembahyang tu dia kena orang lain keliling dia yang ajar dia. Penglihat, dia boleh melihat tapi dia pekak. Dia boleh belajar, dia boleh dapat ilmu. Dia boleh melihat cara rukun fi'li, rukun perbuatan sembahyang. Bacaan, bacaan dia tak dapat nak belajar. Dia bahasa apa, bahasa bisu ada, tapi dalam sembahyang macam mana nak bahasa bisu? Batal sembahyang, bergerak kan. Jadi dia mempelajari rukun fi'li lah. Rukun fi'li.
Quran dia boleh baca Quran. Tulisan Braille kan, itu mendengar itu tak melihat eh. Tak boleh, boleh. Melihat dia tak boleh. Dia boleh melihat, dia tak boleh mendengar kan? Pekak. Jadi dia pelajar apa yang dia dapat sahaja, yang boleh didapati dengan dia punya pendengaran atau penglihatan. Baik sekalipun, maka tiada mukallaf kanak-kanak. Jadi lima syarat ni cukup, dia mukallaf. Kalau salah satu tak cukup, dia tak mukallaf. Mesti ada rasul dibangkitkan. Contoh kalau kita adalah rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, akil, berakal, tak gila. Yang ketiga, baligh, cukup umur. Kanak-kanak belum wajib menanggung sepahala. Tapi walaupun belum baligh, tapi dah kena ajar. Jangan mentang kata alah tak apalah budak-budak buat jahat mencuri, tak apalah budak-budak. Daripada budak tak diajar nanti jadi bapak budak pun buat benda sama. Sampai atuk budak nanti. So anak saya kadang kalau gaduh hari beradik tu marah, marah beritahu kan, jangan gaduh pun apa sebab kan. Kadang atuk dia, nenek dia, tak apalah budak lagi, tak 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 boleh bah mak, tak boleh, dia dah kecil. Kan daripada budak tak diajar jadi bapak budak, atuk budak, sama perangai tu kan dibawa. Baik. Kemudian akil, berakal, baligh, cukup umur. Keempat, sampai seruan rasul. Ada rasul tapi tak sampai, tak jadi. Dia kena sampai, ajaran Islam tu sampai kepada dia. Dan yang kelima, sejahtera panca indera, walaupun pendengaran sahaja atau penglihatan sahaja. Pasal apa? Tu dua sumber ilmu. Salah satu ada, wajib. Mukallaf. Maka tiada mukallaf kanak-kanak dan yang gila dan yang buta. Kadang kita ketahukan orang gila. Pernah saya duduk Tampoi, dekat dengan hospital Tampoi. Isteri saya kata dulu ada masa dululah pertandingan apa, acara sukan nikah dekat hospital Tampoi. Jadi dijemputlah mak bapa keluarga yang apa, pada orang gila tu jemput datang macam sekolah sukan nikah. Jadi buat sukan nikah, buat sukan nikah, lumba lari, yang mesti melarilah kan, yang yang utama. Buat lumba lari, orang gila suruh lumba lari. Nanti jangan tahu dulu imam, belum lagi. Kelakuannya belum lagi, punchline-nya belum masuk lagi. Jadi, on your mark. Okey lah. Get set. Dah ready dah. Go. Dia tembak ke go gitu je lah. Ke whistle kan. Prit. Daripada 10 orang, yang ke depan 5 orang. 5 orang ke belakang. Kenapa ke belakang? Kata suruh lari. Yelah, ke depan lah. Kata suruh lari, tak kata depan ke belakang ke, kita lari je. Dah tahu kan penonton semua. Jadi macam apa, merendah-rendahkan pula. Dia tak jadi dah sekarang. Dah tak buat sukan nikah tu. Pasal apa? Mula-mula nak gembira lah kan. Ada ahli keluarga apa semua. Mungkin boleh hilang gila tu kan. Boleh kembali kepada keluarga apa. Tak. Makin gila je. Yang yang penonton je gila. Kelakor. Tawa kan. Jadi tak elok pula. Jadi yang gila, dia tak mukallaf. Jangan kita ketawakan dia je kan. Dia tak mukallaf. Dan yang buta serta tuli. Buta dan tuli. Tuli tu maknanya apa nama, pekak. Yang ini buta tuli sebelum memayis, sebelum dapat bezakan baik buruk. Bukan balik, sebelum memayis. Memayis ni dapat uruskan diri sendiri. Boleh kencing, cebok berak sendiri, mandi sendiri. Kalau buta dan pekak sebelum memayis, dia tak mukallaf. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya. Ajaran Islam tak sampai dekat dia. Sekarang kan ada macam-macam. TV ada, radio ada, media sosial ada. Tapi yang ajaran Islamnya tu tak sampai. Ajaran Islam tak sampai. Kuliah Ustaz Aidil tu tak sampai kat dia. Masuk YouTube tapi tak sampai kat dia. Contoh kan. Seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Itu tiada kena seksa akhirat, tak kena seksa, dan tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, tiada masuk neraka. Kenapa? Kerana mereka itu bukan mukallaf. Dalilnya ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Suratul Isra ayat 15. Lihat nombor 29. Dia punya ertinya dekat muka surat 28 ke 29. Ertinya lebih kurang, dan tiada kami menyiksa akan seorang hingga kami bangkit akan rasul, iaitu rasul yang yang menyampaikan kepada itu orang, bukan dengan rasul yang dahulu. Itu dalilnya Al-Quran. Itu sebab ulama kata, ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kafir. Dia itu tidak masuk neraka, tidak. Dan terbahagi wajib syar'i. Baik. Itu salah satu dalilnya bahawasanya ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk neraka. Dia tu masuk golongan apa nama dia tu, lupa tu. Fatrah, ahlul fatrah. Ahlul fatrah Itu dalam kitab Akhiratul Najin pula kena buka. Baik. Itu salah satu dalil. Sebab apa kena tahu tuan-tuan? Sebab ada orang yang mengatakan ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kafir. Ada yang cakap macam tu. Bila masa pula ibu bapa Rasulullah masuk Islam, dia kata. Kan Rasulullah umur 2 tahun dah wafat, bapanya Rasulullah umur sekian dah wafat, apa nama ni, dalam kandungan. Dalam kandungan 2 bulan dah wafat bapanya. Kemudian umur berapa tahun ibunya meninggal dunia. Jadi belum dibangkitkan menjadi rasul, belum menyampaikan agama Islam. Bila masa pula mereka masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah? Itu dalilnya. Sedangkan dalilnya Al-Quran tadi bahawasanya orang yang ajaran rasul tak sampai kepada dia, dia ahlul fatrah. Dia tak diseksa dalam neraka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukup kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan, sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.